Hello everyone, and Halo welcome. Semuanya. Selamat datang di sesi yang lebih menyenangkan, keajaiban dari meditasi kekosongan. Nama saya Datang Tiana Kandrochina. Saya bekerja di ACI. Saya akan menjadi tuan rumah untuk sesi hari ini pagi. Dan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita untuk ini langkah-langkah kehidupan dan juga latihan-latihan kita dalam menukar posisi dengan orang lain. Dan tolong catatlah bahwa hari ini setelah the boundary closing ceremony kelas kedua kita akan memiliki upacara boundary untuk mempersiapkan retreat ini, retreat diam. Tidak akan ada kelas untuk besok dan juga hari Kamis. And we will return to classes. Tanggal 12 dan 13 kita off. Kita akan kembali lagi di kelas hari Jumat di jam 9 waktu Arizona seperti biasanya. Dan jangan lupa kita akan terus berjalan tanpa berhenti. Nikmati kelas Anda hari ini. Persiaplah untuk retreat diam apabila Anda berminat mengikutinya. Dan saya akan mengundang kehadiran guru kita, Geshe Michael Roach, untuk memulai kelas kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Tatiana. Спасибо. Но я не вижу себя на телевизор. Может быть, нету. Можно домой. Сейчас. Счастливый праздник уже раньше, чем хотел. Should I start, Tim? Apakah saya bisa mulai, Tim? Oh, saya bisa melihat sendiri. Maaf, saya bingung tadi. Mari kita mulai. Kita akan mulai dengan kita akan mulai dengan bacaan dan kita akan meditasi nantinya yang akan mulai pada hari ini di pukul 2. Dan Anda bisa punya pilihan untuk melakukannya atau tidak. Kalau Anda melakukannya, maka hidup Anda akan berubah secara drastis. Kalau Anda tidak melakukannya, maka kehidupan Anda akan kurang lebih sama saja. Saya mendorong Anda untuk melakukannya karena hanya 2 hari. Namun ini adalah merupakan hari yang bisa Anda mulai dengan baik. Permulaan yang baik. Saya rasa ya meletakkan handphone kita adalah hal yang baik. Saya pun juga melakukannya. Saya juga menggunakan time lock di handphone saya selama 48 jam. Serius ini, ingatkan saya untuk melakukannya. Kita akan memulai jam 2 dan kita akan menutup dengan boundaries, pembatasan. Kita ketika melakukan ini, kita akan juga menutup retreat kita yang merupakan retreat terbesar di dunia di Vietnam dan juga di Ukraina dan di Rusia. Ya.
kalian akan melakukannya di sesi tersebut. Lakukanlah dengan baik selama 2 hari di sini. Itulah kenapa Anda datang ke sini, itulah kenapa Anda meluangkan uang Anda, telah Anda usahakan untuk datang ke sini, dan itu tidaklah murah, ya, sangat mahal sekali. Ini adalah juga merupakan pekerjaan selama 20 tahun yang kita lakukan. Jadi gunakanlah tempat ini, lakukanlah retreat dengan benar. Jangan hanya datang ke sini untuk sibuk dengan handphone Anda. Jangan lupa Anda tetap belajar untuk berdiam diri selama 2 hari. Ya. Hidup Anda akan berubah. Ya. And then I would like to do some longer retreats here. Dan saya pun juga akan melakukan retreat yang lebih panjang di sini, ya, retreat diam juga. Kita akan mulai. Say again. 4 space 10 space 23, and that will be the exact place. I did this morning. Or you could look up the word scared. Look up the word scared, and that's from yesterday's copy. Yikes. Got it? Yay, balan. That's baloney, okay, in Tibetan. No, I'm just kidding. All right, let's read. Langba de ni kyang yawam, jam de shafatabu mimbar. Mari kita baca di sini. Ini adalah kata-kata yang dia katakan. Dengan pisau cukur. Yang disebut. Seperti Anda memotong jangan hanya meletakkan pisau itu di dapur, meja dapur Anda, namun Anda harus lakukan di hati Anda. That's misspelled in the carving, but we'll let it go for now. Ada kesalahan pengetikan di sini, namun kita kalau Anda takut, itu adalah hal yang baik. Kalau Anda gugup untuk membawa hal itu ke dalam hati Anda, itu adalah bagus. Itu artinya bayangan imajinasi Anda telah berjalan dengan baik. Bayangan Anda dalam imajinasi Anda di sini, itu adalah itu berjalan dengan baik. Siapa yang tahu? $100. Extra dollar if you tell me the sense. Sadhu. Where does it come from? Dari mana ini asalnya berasal? Anda harus bekerja keras untuk mendapatkan uang. Yay! Okay. Yeah, it means great, right? So Buddha tells. Yeah, artinya bagus. Buddha memberitahu Avalokiteshvara. Bagus. Apa ironinya dari hal itu? Apa ironi dari kata-kata Buddha tersebut pada Avalokiteshvara di Sutra Hati? Ya, memaksa dia untuk mengatakan sesuatu. Wow, Anda berkata dengan baik sekali.
Kalau Anda berpikir seperti itu, Anda tidak bisa benar-benar mengambil rasa sakit orang lain sebenarnya. Musuh artinya directly, secara langsung. Anda sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Namun Anda akan mengumpulkan begitu banyak karma baik. Kalau Anda terbiasa dalam mengumpulkan karma baik ini, Anda semestinya dapat mengambil rasa sakit dari orang lain. Logyo artinya adalah cerita, seperti colloquial story, seperti cerita colloquial ya. Jambe Nanjur artinya adalah orang yang melatih dirinya untuk melakukan ini, yang mana kadang-kadang ketika Anda melihat nama seorang dewi di depan Anda, seperti Anda mengkhususkan diri menyebut nama dewa-dewi itu, itu adalah salah satu spesialisasi dari Maitreya yang menggunakan cara berlian untuk melatih dirinya. Itu adalah salah satu tempat yang cukup menantang. Ada yang menerjemahkan buku ini dalam 3 volume. Dia menemukan cerita-cerita ini di zaman tersebut. Dia membahas buku itu selama 15 tahun. Seorang guru yang bernama Ghazali. Ada dua orang, ada yang tua, ada yang muda. Cerita ini ditemukan di buku yang terkenal, yaitu Lamrim Lama Dibela. Artinya adalah cerita-cerita asli, cerita masa hidup dari yang dikumpulkan di Lamrim ini. Dan itu adalah merupakan cerita yang sangat berharga. Itu adalah merupakan biografi dari para guru-guru di sana. Itu adalah buku yang luar biasa. Di DCI kita sebutkan Treasure of Life, jadi harta karun kehidupan, yang memiliki 1.500 cerita secara online. Itu ada juga di training Mixnut. So the following incident is described there. This Ghazali was teaching the Dharma. Ghazali ini guru ini mengajar Dharma. Dan seseorang dekatnya memukul dengan tongkat dan gurunya berteriak dan kemudian orang melihat anjing tersebut, tidak ada masalah dengan anjing itu, dan anjing itu hanya menggoyang-goyangkan ekornya. Ini adalah ini nasib orang ini. Orang yang palsu, apakah Anda kira saya palsu? Dia menunjukkan bahwa dia benar-benar asli, bukan palsu. Dia menunjukkan luka yang diperolehnya dari tongkat yang dipukul tersebut. Itu adalah bukti dari Pabongka Rinpoche bahwa dia sangat bagus benar-benar melakukannya. Ketika kita melakukan pemberian yang merupakan salah satu sikap dalam kita untuk mengambil adalah salah satu perilaku yang kita latih di sini. Ketika kita memberikan pemberian ini, melakukan pemberian ini, kita akan membahas topik tertentu di situ. Saya tidak fokus di sana selama latihan 2 hari ini.
Sugir. And this comes from Shantideva. Dan ini berasal dari Shantideva, kata-kata ini. Kepada di buku Bodhisattva Way of Life. Di sini dia berusaha mencapai tujuan dari makhluk hidup dan ubahlah tubuh Anda menjadi suatu alat yang berguna. Ya. Saya menyukai kuota ini, ya, semestinya ada 4 baris di sini. Kalau Anda memiliki database di John Brady, itu 35 tahun yang mana kita menginput data-data di buku itu. Kita mempunyai saat-saat di mana kita ini, saat-saat di mana kita melakukan itu dengan berjalan lancar. Itu karena Anda semua, peran dari Anda semua. I'm always in the background on that project. Support Jelani dalam melakukan proyek itu. Saya adalah orang yang mencari dana ketika kita kekurangan uang. Dan saya benar-benar menghargai semua usaha-usaha kalian yang telah mendukung pelaksanaan ini semua. Kalian telah melakukan tugas-tugas yang sangat luar biasa di sini. Kalian telah membantu pelaksanaan proyek ini sampai lancar dengan bantuan-bantuan kalian. Karena kita memiliki database ini, maka itulah kita bisa mengajar. Di sinilah kita saat ini. Skip down 2 paragraphs. Dart, the bull. Yeah. There you go. Yishin Kini Lusugir. Here's the rest of the verse, okay? Which is only. Ini adalah sisa dari bait tersebut. Data Rangwan Yuki De, Dr. Zumbi Shingi Shindu Yi. If you get good at this, bisa melakukan latihan ini dengan baik. Imperative. Here it's not the instrumental. It's do it. And ini adalah kalimat perintah. Ada kalimat perintah di sini. Apa artinya Zoom di sini? A Zoom call. Zoom means smiling. Okay. Zoom di sini artinya adalah senyum, ya, okay. Secara indah. Zoom itu adalah ya wajah yang senyum. Kalau Anda melakukan latihan ini dengan baik, maka sepanjang hari Anda akan memiliki wajah dengan senyum. Siapa yang mengatakan ini? Shantideva. Dia mengatakan, saya akan mengajarkan Anda latihan-latihannya ini. Anda akan berjalan sepanjang hari dengan senyum di wajah Anda. Dan ini menunjukkan kita pada pembahasan yang lebih dalam. Apakah Anda punya buku covernya, cover bukunya? Ada buku baru yang kita baru selesaikan sekitar sebulan yang lalu, yang telah kita lakukan selama 6-7 tahun. Mixner telah menyelesaikannya. Ini adalah bukunya, Great Ideas of the East, adalah ide-ide indah dari Timur, sekitar 101 tentang sistem kepercayaan, ya, dari pengajaran dari ancient ini, ya, kebijaksanaan kuno. Luar biasa sekali. Itu mengandung 101 sistem kepercayaan. Dari kepercayaan ini, dari sekolah mana? Sekolah Higher Middle Way, ya. Dan itu di buku itu tentang 101 halaman cerita dan sistem kepercayaan, dan itu luar biasa sekali.
Keren sekali. Anda bisa meluangkan waktu 3 tahun retreat untuk membahas ini. Kita telah mengetes buku-buku ini. Buku ini bisa menjadi dasar buku advanced level 3 di DCI. Yang akan keluar di bulan November. Yang berdasarkan translation Ben Chambers. Itu adalah merupakan buku yang luar biasa. Yang akan terus tersedia ya di platform kita. Siapa yang menghantu? Anatole yang membantu. Di buku ini, dia menyebutkan 101 kualitas dari kepencerahan. Ada 110 kondisi mental yang berbeda-beda. Dia menyebutkan bahwa kita menyebutnya dan kita menambahkan di buku data Steve John Brady dan yang selama ini belum pernah diterjemahkan sebelumnya. Ada 110 kondisi mental yang sangat indah dan luar biasa. Dari 101 kepercayaan itu ada 110 kondisi mental. Salah satunya disebut Silky Nambake. Ketika Anda melakukan ini mencapai gelar CC, biasanya kelas itu diikuti oleh 60 orang. Ada orang yang meninggal, ada yang keluar, dan kemudian kadang-kadang jumlahnya menurun, bisa sekitar 10 orang saja. Dan sekitar 4 atau 5 tahun sebelum gelar GC itu diperoleh, maka mereka biasanya ada tahap pre-GC dulu yang harus dijalani. Di sana Anda mendapatkan topik-topik perdebatan. Anda akan mendapatkan kertas-kertas kecil dan itu adalah topik-topik perdebatan yang harus dibahas. Yang merupakan topik-topik yang sangat-sangat aneh. Anda membutuhkan konsentrasi dan fokus yang besar sekali. Shepa artinya finish, lengkap. Dan itu adalah meditasi khusus yang special. Anda harus melakukan tonglen di retreat itu. Anda harus mulai belajar tentang Shepa untuk melakukan tonglen dengan benar. Dan itu sangat dalam sekali. Itu adalah sesuatu yang harus kita pelajari. Sesuatu yang harus kita tulis dalam buku. Pada dasarnya, saya tidak bagus dalam itu debat di malam hari. Namun saya tetap lulus. Saya tidak pernah melupakannya karena saya malu di dalam beberapa ribu orang. Jadi itu adalah topik yang selalu saya ingat. Kita saat ini menerjemahkan dua buku. Yang kedua yang kita baru selesai minggu ini, itu adalah bukunya Sugeng, yang membutuhkan waktu 5-6 tahun melakukannya. Itu adalah tentang roda kehidupan. Jadi roda kehidupan itu didesain oleh Buddha dalam tiga kondisi yang berbeda, tiga cerita yang berbeda. Tentang bagaimana dia menjelaskan tentang roda kehidupan. Kita memilih cerita yang bagus untuk dimasukkan ke dalam buku Sugeng, yaitu tentang sutra, tentang seorang wanita bernama Muktika. Itu adalah cerita tentang bagaimana Buddha menceritakan tentang roda kehidupan dari seorang wanita. Yang mana dia sangat jauh sekali datang ke Central India untuk sebuah kelas.
Jadi dia memberikan wanita ini adalah lukisan dengan instruksinya. Kemudian dia mulai mempelajari instruksinya, dia mulai mempelajari lukisan itu, dan dia melihat kekosongan dalam minggu-minggu itu. Itu adalah cerita yang sangat cerita yang indah tentang seorang wanita. Dia adalah seorang Arya. Dia adalah salah satu wanita Arya yang saya pernah ingat dari cerita itu sepenuhnya. Jadi kita memasukkan seluruh sutra yang menyeluruh di dalam buku Sugeng itu, dan juga data John Brady di dalam sana juga. Dan kemudian kita juga, kemudian 500 tahun yang kemudian, dia mengatakan, saya ingin juga roda ini, karena ini sangat luar biasa sekali. Saya ingin kopi dari gambar ini di setiap wihara, temple, dan juga di depan pintu, sehingga setiap kali mereka datang, para umat datang, mereka bisa mengingat ini. Sejak itu, maka telah menjadi tradisi bahwa setiap wihara, tempat ibadah, mereka mendapat melihat kisah roda kehidupan di sana. Sampai sekarang pun mereka masih melakukannya. Sekitar beberapa ribu tahun kemudian, mereka mulai pilihan yang lain. Ada daftar di Sutra Vinaya tentang pilihan tentang ini di dinding-dinding, gambar-gambar di dinding-dinding. Salah satu dari gambar itu adalah merupakan roda tersebut. Salah satu dari warna-warna tersebut adalah warna-warna yang digunakan di Buddhism. Anda hanya menggunakan warna-warna tertentu di dinding itu secara umum di Buddhism. Di Buddhism yang sesungguhnya, kita tidak akan pernah selamanya meditasi dengan menatap sesuatu. Anda bisa melihat roda kehidupan secara langsung, kemudian Anda bisa meditasi. Namun di sini kita tidak pernah memandang lukisan atau memandang patung. Itu adalah terlalu kasar dan itu tidaklah lembut. Itu tidak akan bisa mengembangkan fokus Anda. Anda tidak bisa menatap patung. Ya, kelihatannya enak untuk melakukan, kelihatannya nyaman untuk melakukan, namun itu bukan meditasi. Itu tidak akan mengembangkan fokus Anda sama sekali. Namun, ada kasus-kasus tertentu ketika Anda dapat memandang warna-warna, dan Anda bisa meminta warna-warna tersebut untuk dilukiskan di dinding Anda. Namun, Anda bisa memandang mereka. Anda bisa belajar untuk menggunakan warna-warna itu dalam melatih meditasi Anda. Itu adalah salah satu latihan meditasi Anda. Artinya, depression artinya kita menekan sesuatu. Ya. Ketika Anda menekan perasaan Anda, ya. Ketika Anda menekan diri Anda, itu adalah merupakan salah satu latihan untuk menekan diri. Itu adalah merupakan latihan tinggi, yang cukup tinggi. Cara yang cukup menantang. Give me one second to go find it. Saya akan mencoba mencarinya. Ben's book is one of the few places where you can find it. Ben's book itu adalah buku yang bisa Anda temukan. Ya.
Okay. Di seksi ini, halaman 304, buku ini berisi 600 halaman. Itu sangat dalam sekali, setiap halaman itu membahas hal yang dalam. Ini adalah latihan yang disebut tekanan. Seperti Anda menghubungkan cara Anda bermeditasi dengan melihat, memandang dinding-dinding di kabin meditasi Anda. Dan 12 buku tersebut sangat berkaitan sekali. Saya akan membacanya saja di sini. Jadi ada 8 hal-hal yang kelebihan. Misalkan seorang anak yang sangat cukup nakal, this is the practice. Ini adalah latihan di Buddha ketika Anda belajar untuk ini adalah dasar dari latihan ketika nanti Anda dapat, Anda bisa menjadi orang apapun yang Anda inginkan, dan Anda bisa berubah menjadi sebuah pohon. Hal-hal indah seperti itu adalah latihan. Ya, saya suka Anda membahas tentang warna dan bentuk, ya. Kalau Anda mulainya sekarang di dalam 2 hari ini, maka Anda akan bisa memanennya, ya, dan Anda bisa melihat ini. Ya, Anda bisa memancarkan diri Anda sebagai orang yang indah, sebagai buku, gedung, sebagai benda, sebagai tokoh-tokoh tertentu. Ya. Anda bisa lakukan ini, latihan ini selama 2 hari latihan ini nanti. Itu berdasarkan buku tersebut. Itulah kenapa kita mau mendapatkan buku ini. Itu memang tidak mudah, cukup sulit, namun kita bisa melakukannya. Pertama-tama disebut Silky Numba, yang artinya ini. Ketika kita meluapkan sesuatu pada orang tersebut, you could like emanate as a bear. Jika Anda melakukan retreat selama 48 jam, Anda bisa mungkin merancang berubah seperti seekor beruang. Anda bisa menjelma menjadi bentuk apapun, dan itu adalah salah satu kemampuan Buddha yang sangat kuno. Dan pada hari ini kita akan menanam bibitnya. Saya tidak akan membuat Anda menjadi beruang, namun Anda di sini menanam bibitnya, dan secara jelas ini juga Anda bisa membantu orang lain, Anda bisa membuat orang lain takjub, ya, dan juga Anda di sini membanjiri, ya, memberikan hal-hal yang melimpahi, ya, dengan warna dan bentuk. Kenapa Buddha mengatakan 2500 tahun yang lalu, saya ingin roda kehidupan, lukisan roda kehidupan di depan, dan saya ingin warna-warna di dalam sana. Apakah saya harus memandang itu? Tidak, itu bukan meditasi. Namun mereka ingin Anda melakukan meditasi yang lain, yang mana dengan mata Anda tertutup, Anda bisa memanipulasi
warna-warna dan bentuk-bentuk itu, dan ada 8 variasinya. Yang pertama, nah, pertama kali Anda akan fokus pada di meditasi. Anda akan menutup mata Anda dan Anda akan membayangkan bahwa, contohnya ya, di latihan yang akan Anda lakukan 2 hari lagi, dan ini adalah ada di runway. Ini adalah salah satu bentuk dari latihan. Ini adalah salah satu bentuk dari tonglen. Bentuk lain dari tonglen. Anda harus tong. Anda harus memberi pada realm yang lain, alam yang lain, sebagai salah satu itu alam yang baik. Anda harus membayangkan dengan mata yang Anda tertutup diri Anda sendiri sebagai diri. Ya. Saya ingin Anda melakukan latihan selama 2 hari ini dengan melakukan cara tonglen. Anda memberikan, membanjiri orang lain, dan Anda masuk ke dalam alam mereka, yaitu alam roda kehidupan, yaitu alam yang ada di dalam buku kuno tersebut, dan Anda akan masuk ke dalam alam neraka, dan Anda akan merubah diri Anda menjadi sebagai awan. Dalam jadi awan hujan ya. Itu yang disebut Anda menutup awan itu ke dalam pikiran Anda supaya Anda bisa masuk ke dalam alam tersebut. Dan Anda bisa mengembalikan kembali, mengeluarkan diri Anda sendiri keluar dari sana. Jadi Anda akan membayangkan Anda menjadi awan hujan di Diamond Mountain dan Anda mengeluarkan diri Anda sendiri ya, di dalam pikiran Anda. Anda akan masuk ke dalam menjadi raincloud itu kembali dan Anda akan mengirimkan raincloud ini di alam tersebut. Di sini Anda akan memanipulasi cara-cara ini. Itulah adalah latihan Buddhism yang cukup tinggi. Kalau Anda mendengarkan ini, bahwa Buddha bisa berubah menjadi pohon sebagai danau. Nah, ini adalah salah satu meditasi yang dapat melatih Anda untuk melakukan seperti itu. Dan itu sangat indah sekali. Itu adalah merupakan latihan yang indah sekali. Secara jelas, itu ada menggunakan emosi-emosi tertentu. Emosi apa? Emosi yang sangat luar biasa di mana Anda melihat orang-orang yang terbakar di alam neraka. Ketika Anda membayangkan lantai tersebut penuh dengan orang-orang yang tersiksa dan ketika orang-orang tersebut berlari-lari dalam keadaan kepanasan, ketika Anda melihat ini, Anda ingin dengan sepenuh hati membantu mereka, Anda mengirimkan hujan, ya, dan Anda memberikan awan hujan pada mereka, membantu mereka. Anda melakukan meditasi ini, Anda menjadi menjelma menjadi awan hutan, awan hujan di sana. Kemudian Anda menyusut dan mengembangkan lagi dan membaginya di sana. Ya, paham? Berikutnya. Ada konstruksi secara fisik juga untuk gedung-gedung yang besar. Anda bisa membayangkan. Kita akan membahas itu. Yang ketiga, Anda bisa menjadi awan hujan dan kemudian Anda menghilang, hilang sendiri dalam pikiran Anda. Dan kemudian lawan daripada ketika Anda mengekspand, Anda juga bisa menyusut.
dan juga ada kemampuan Anda dalam memiliki kemampuan pada warna-warna, ya, warna hijau, warna biru, warna kuning dan merah, di mana Anda meditasi di warna-warna itu, dan Anda bisa memiliki kekuatan untuk menciptakan warna merah, menciptakan warna biru. Itu adalah seperti Anda mengecat di pelet. Ketika Anda mengambil, ya, Anda melukis sesuatu, Anda punya piring pelet, ya, dengan semua warna-warna di sana. Dari situ Anda bisa Anda kunjungi. Anda bisa memberikan warna putih, ya. Anda bisa membentuk bentuk apapun di warna itu. Di dalam meditasi pun Anda bisa mewarna mereka. Anda bisa masuk ke dalam itu dan Anda bisa menjelma menjadi benda. What about the cold house? By the way, my computer just died, so goodness. Cold house. What would be nice to emanate for them? What does he say? Yeah, like cold. Seperti untuk pakaian, Anda bisa menjelma menjadi apa? Ya, mungkin bisa menjelma sebagai sebuah jaket. Untuk alam, untuk neraka yang panas, ya, Anda bisa melakukan awan hujan. Saya akan menunjukkan latihan-latihannya untuk hal ini. Untuk pakaian. Oh, maaf. Dia mengatakan, color palette and the kenapa kita tidak menggunakan palette warna kuning dan juga bentuk kuning dengan warna palette dengan kenapa kita tidak mewarna dari warna dari hal kecil dan menjadi besar dan menjadi matahari, ya. Saya akan menjadi matahari. Kita punya gambar. Itu gambar yang menggambarkan itu, ya, gambar, ya, hutan yang bersinar, hutan yang terang. Anda lah yang menjadi matahari di sini. And this could be the cold house, okay? And nobody's cold anymore. Ini adalah bisa menjadi ini. Ketika Anda terasa dingin, Anda tidak akan membuat orang lain merasa dingin, Anda bisa menghangatkan mereka. Inti dari retreat selama 2 hari ini, kita akan tanam bibit untuk bisa menjadi menjelma. And don't think small. In this business, we are shrinking and we are expanding, right? We already said ini. Jangan berpikir kecil, berpikir sempit, ya. Oh, saya akan menggunakan kunang-kunang saja. Itu ada, ya, gurauan Tibet yang kuno. Jangan berpikir sempit. Janganlah minder. Ya. Namun Anda harus berani untuk menjadi objek yang luar biasa, yaitu matahari, ya. Itu telah direkomendasikan sejak 2500 tahun yang lalu. Berpikirlah lebih berani, lebih besar. Dan menjelmalah menjadi sebuah matahari. It's coming. It's just crazy. Sometimes my computer dies like 12 times. In Kyoto, it did that like. I don't know. Maaf, komputer saya mati beberapa kali. Not really. Okay, well, let's just wing it. After you finish the. Kita lanjutkan saja. I got it. Ketika saya. Thank you. Thank you. You should emanate as a computer for me. Mungkin kita harus menjelma menjadi komputer. Okay. Yeah.
teks ini mengatakan. Di paragraf berikutnya. Dangcharkin number 2. He says not just a normal rain. I want nectar rain. I want a cloud that can make nectar. What kind of nectar? Amrita. Ini bukan hanya sekedar hujan biasa, ini namun hujan dengan hujan yang berisi nektar ya. Madu. Nah, ya. Nektar itu madu bunga. Itu adalah hal yang sangat indah sekali. Saya tidak hanya air yang jatuh ya, namun saya ingin itu berupa madu ya, bunga yang bertetesan. Clean away all their suffering. Kita bisa menjelma menjadi hujan nektar yang bisa menghapus hal-hal buruk. Ketika kita memberi, maka saya berharap Anda bisa memberi mereka. Itu juga ada dalam teks yang dibahas di dalam buku Sugeng. Saya ingin mereka menjadi guru, saya ingin mereka menjadi data John Brady. Saya ingin mereka memiliki rumah yang bagus, memiliki pendapatan yang bagus di mana? Di ada restoran India yang kalau ada orang yang membuka restoran India di sini, mungkin saya sudah dekat pada Nirwana. By the way, omong-omong, kenapa kita memberikan mereka apartemen yang mewah? Bagaimana? Itu adalah kalian. Jadi ketika kita mengembangkan perut kita, kita bisa menempatkan sofa, ranjang, Anda menjadi apartemen yang mewah. Anda bisa melakukan ini, seseorang yang berjalan di apartemen yang mewah. Anda mungkin bisa memiliki TV yang sangat besar. Saya, ya, Anda memiliki ya 300 inch TV di restoran di apartemen yang mewah. Dan kemudian membayangkan, Anda membayangkan di Anda bisa berubah wujud menjadi sebuah apartemen yang mewah. Itu yang adalah latihan-latihan yang bisa Anda lakukan dalam dua hari ini. Ya, seperti Anda ini berubah menjadi ini kulkas, ya. Kemudian itulah cara kita berpikirlah yang aneh dan berani, karena itulah cara Anda menjadi seorang Buddha. Anda bisa menjadi sebuah apartemen yang mewah, ya, yang berisi 5 kamar mewah. Anda akan menjadi apartemen yang berkamar 6 yang mewah, memiliki 6 kamar. Jujur di sini artinya adalah Anda menjelma diri Anda sendiri. Anda menjelmakan diri Anda sendiri menjadi orang yang lain. Makanan dan minuman. Ya, kita bisa memenuhi kulkas kita, ya, lemari es kita dengan barang apapun. Ya, Anda bisa menjadi botol, Anda bisa menjadi kaleng, Anda bisa menjadi air, Anda bisa membukanya sendiri.
ya, seolah-olah Anda mengambil makanan minuman itu sendiri, seperti sparkling water, dan boom, kemudian berubah lagi menjadi apapun, ya, ya. Seperti Anda, ya, melakukan ini dengan pikiran yang bahagia, tidak ada, ya, rasa sakit, maka Anda tidak mendapatkan apapun, ya. Kalau Anda tidak senang-senang, maka Anda tidak bisa menjadi belajar Buddha. Kalau Anda tidak menanam bibitnya, Anda menunda kebudayaan Anda. Kalau Anda lihat berita-berita di handphone, itu tidak ada gunanya. Ya. Di sini Anda harus merubah diri Anda menjadi pakaian yang bagus, seperti piyama sutra. Apakah Anda menginginkan, tidakkah Anda menginginkan piyama sutra? Tidakkah Anda ingin mendapatkan ini kemeja yang mewah, yang nyaman? Pikirkan tentang pakaian-pakaian yang indah yang bisa Anda pakai, yang bisa Anda, yang Anda inginkan. Dan Anda lah yang jadi pakaian itu. Anda lah pakaian itu. Ya. Nick mengatakan satu saya ada ini sesuatu di San Diego, dan Nick masuk ke kloset dan berubah menjadi celana. Anda bisa menjadi celana yang stretch, celana yang lentur. Anda bisa menjadi celana lentur. Gunakanlah imajinasi Anda dengan bebas dan kreatif. Itu adalah merupakan tugas yang menyenangkan selama 2 hari di retret diam ini. Apa lagi yang lebih menyenangkan? Berubahlah menjadi geshe. Itu adalah kata yang panjang untuk kata geshe. Artinya, Anda menjadi seorang guru Dharma. Anda menjadi seorang spiritual, pembimbing spiritual. Apakah Anda suka menjadi apartemen? Apakah Anda suka menjadi lemari es ataupun pakaian? And then when you're done with everything else. Jadi ketika Anda bisa menjadi guru, seorang guru Dharma, ya, ubahlah diri Anda menjadi menjadi seorang guru Dharma yang luar biasa. You got to sit down and have a class. And then emanate yourself as a teacher. Ubahlah diri Anda, jelmakanlah diri Anda menjadi seorang guru yang guru Dharma yang luar biasa. Pada saat itu, bagaimana kita bisa merubah diri kita di alam neraka ketika kita mengubah-ubah diri kita seperti itu? Dan pada akhirnya, karena Anda mengajarkan mereka ke rumah, maka Anda sudah membudahkan mereka. Anda telah membudahkan mereka. Wah, saya telah membudahkan banyak orang. Di mana? Di apartemen. Apa yang telah kamu ubah seekor kucing? Saya telah membudahkan dia menjadi seekor, jadi seorang Buddha. Itu adalah merupakan cerita yang menyenangkan dari cerita Anda. Itu adalah tugas Anda selama 2 hari ini, ya. Kita bisa memilih alam-alam yang ingin kita kunjungi. Ya. Anda mau tahu alam-alam apa yang bisa Anda kunjungi? Ya. Dan kemudian dia bisa masuk lebih cepat. Dia memberikan beberapa contoh.
Anda bisa menjadi sebekas sinar yang lembut, hangat, dan nyaman yang bisa menyentuh kulit-kulit orang. Kita akan menjadi sinar yang lembut dan hangat. Dan bentuklah mereka. Soak artinya di sini Anda bisa berkreasi sesuai dengan imajinasi Anda. Anda ketika Anda melihat roda kehidupan, Anda bisa melihat begitu banyak warna-warni. Nah, berikutnya yang akan kita bahas adalah apa? Yang logika dari ini. Yudags. Yudags itu artinya dari minuman dan makanan. Makanan dan minuman. Dan janganlah kita malas untuk berimajinasi. Berimajinasilah menjadi sebuah makanan yang mewah, makanan Prancis yang mewah. Saya dan Veronica mengunjungi sebuah restoran yang last week, ya, minggu lalu. Itu adalah hari yang terang, hari cerah, ya. Kita menemukan restoran Prancis. Saat itu, ya, di restoran itu kita minum anggur. Kita tidak minum banyak. Ya. Jadi nikmatilah latihan-latihan yang kalian lakukan. Buatlah menyenangkan. Anda lakukan ini sehingga Anda terus menanam bibit baik. Selama 2 hari retreat ini adalah merupakan latihan Anda menjadi menjelma sebagai seorang Buddha. Ketika Anda menjadi seorang Buddha yang besar, yang menjalankan alam semesta ini sendiri, maka Anda bisa lihat Diamond Mountain dalam 2 hari. Ya, Anda bisa menjelma menjadi seorang Buddha dan menjelma menjadi apapun selama 2 hari ini nanti. Oke, okay, keren ya. Saya ada gambar yang bisa Anda lihat. Ini adalah Peach Tree Cafe, cinnamon rolls yang menjual rolls kayu manis. Cinnamon rolls dari Cafe Peach Tree. Itu telah berhasil didirikan. Ada yang menjalankan ini ya, berita-berita TV show di Peach Tree Cafe ini. Yang disebut Peach Tree World News, ya, berita dunia. Kita hampir memiliki 20 organisasi, dan itu susah sekali untuk memantau semuanya. Bahkan saya pun tidak bisa memantaunya semuanya. Saya pun tidak tahu John Brady saat ini ada di mana. Apakah dia mengajar di Turki? Atau dia ke Vietnam atau ke negara lain? Saya tidak tahu. Atau di Filipina? Adi, bagaimanapun juga, Daniel telah menjalankan program ini. Kalau Anda memiliki ide-ide ini, Anda bisa berbicara pada mereka. Anda bisa masuk ke Peach Tree Berita Dunia, World News.
Kenapa saya menunjukkan kalian kafe ini? Kita menjelmakan ini. Now, what's the definition of an animal? Apakah definisi dari binatang di Buddhism? No. Lenshin Kupa. Lenshin Kupa. Lenshin Kupa. Yeah, basically. Ya, pada dasarnya. Len means Len artinya can't understand. Dapat memahami. Tidak perlu memiliki kemampuan berpikir ya, sesuatu untuk bisa memahami 17 bahasa. Kalau Anda meneriaki anjing, maka dia langsung bisa wolf. Mereka bisa mengajarkan dharma, pengajaran dharma. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk berbicara. Pada umumnya, binatang itu telah menderita dari ketidakmampuannya untuk berpikir dengan jelas. Tidaklah enak menjadi binatang. Mereka penuh memiliki rasa takut dan penuh memiliki rasa kecemasan. Artinya, kenapa ketika Anda mereka tidak waspada, mereka pun akan kena makan. Itu adalah hidup yang tidak enak, hidup yang penuh dengan rasa ketakutan. Apa hadiah apa yang paling bagus untuk diberikan kepada mereka adalah memberikan mereka kemampuan untuk bisa membantu mereka merasa lebih tenang ya. Kalau mereka bisa berpikir dengan lebih jelas, mereka akan jauh lebih bahagia dan lebih aman. Itu adalah contoh dari ini membantu binatang. Nah, ini gambar yang saya ingin tunjukkan. Saya suka gambar ini. Ini adalah retret 3 tahun saya. Itu sekitar tahun 2001 kalau nggak salah. Pada dasarnya, saya sangat suka sekali dengan gambar ini. Saya di saat itu juga lebih kurus dan rambut saya juga lebih lebat. Dan bagi saya, untuk bisa memberikan binatang untuk bisa memikirkan dan bisa memahami tema. Artinya kalau Anda bisa mengajar binatang bahwa tubuh mereka, maka titik mereka dapat menciptakan dunia mereka. Ketika Anda menjelma untuk binatang, menjelma menjadi binatang sama dua hari ini, maka Anda bisa menjelma menjadi seorang guru yang bisa mengajarkan binatang untuk bisa memahami teori pena. Siapa yang bisa membuat Anda menjelma menjadi pena ataupun guru tersebut itu dari diri Anda sendiri. Anda belajar untuk berkomunikasi dengan bahasa dasar dengan binatang dan itu sangatlah menyenangkan. Kita memiliki ini pet rabbit ya, kelinci. Anda bisa menggunakan chocolate chip cookies yang diinginkan oleh ya. Mereknya adalah Scotch Bread. Kelinci saya hanya mau makan itu mereknya Scotch Bread. Jadi ketika kamu membelikan chocolate chip cookies dia tidak suka. Mereka bisa bergerak dengan tubuh mereka. Ya, mereka bisa menunjukkan mereka suka atau enggak. Mereka bisa minta kue-kue yang mereka sukai. Jadi bayangkan kalau Anda bisa berkomunikasi dengan binatang-binatang itu, dan itu bisa membuat mereka memahami teori pena, itu akan sangat menyenangkan dan hidup mereka akan jauh lebih baik. Namje ini artinya adalah kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan juga kemampuan untuk menganalisa sesuatu dalam hal bibit. Ya. Kemampuan untuk menganalisa sesuatu dalam hal bibit. Seperti coyote, anjing hutan yang menyelinap di lubang-lubang, apakah mereka ketakutan? Ya, mereka ketakutan.
kita akan memberikan mereka kebijaksanaan untuk memperoleh ketanggung jawab. Mereka menjaga diri mereka. Setiap orang yang menjengkelkan yang pernah Anda jumpai, itu pun juga berasal dari Anda. Ada insiden yang terkenal di tempel di ini, wihara ini, ketika ada seorang murid yang datang, dan mereka ketika mereka sedang baru saja menyelesaikan kelas kita, ya berdiri di sana, kita semua berbicara. Dia mengatakan, saya dikelilingi oleh orang-orang bodoh, dan kita semua manggut-manggut seperti ini saja untuk menjawabnya. Jadi kalau Anda dapat mengajar kelinci, latihan praktek tonglen yang pada binatang. Jangan lupa, Anda terus ketika Anda melakukan ini, Anda terus melatih diri untuk menjadi guru. Pada akhirnya, Anda akan bisa tercerahkan. Jadi setiap alam-alam yang Anda kunjungi, di akhir cerita ini adalah semua hal-hal orang-orang yang Anda temui itu akan tercerah. He doesn't repeat it for every realm. We gain a luxury apartment. Di alam neraka, kita bisa memberikan mereka minuman, kita bisa memberikan hujan yang menenangkan mereka. Kita bisa mengajarkan mereka meditasi, kita mengajarkan mereka dharma, dan pada akhirnya mereka bisa menjadi tercerahkan. Jadi ketika Anda mengunjungi alam-alam ketika Anda latihan meditasi ini, Anda harus melakukan itu. Omong-omong, alam-alam yang bisa Anda lihat dan ada alam-alam yang tidak bisa Anda lihat. Anda harus terbiasa untuk melihat itu. Apakah Anda bisa melihat quarks? Anda nggak bisa melihatnya ketika Anda ini, Anda hanya menerima saja. Apakah Anda punya telepon? Ya. Apakah itu bekerja? Ya. Apakah itu dibuat oleh seseorang? Ya. Saya tidak melihat semua alam. No. Will you ever understand quarks? No. Apakah Anda pernah mengerti quarks? Enggak. Apakah Anda bisa melihatnya? Ya. Apakah Anda percaya dengan Steve Jobs? Ya, karena dia yang memberi dan membuat cell phone. Itu sama halnya dengan alam neraka. Sama halnya dengan alam yang dingin. Ya. Ada alam yang tidak bisa Anda lihat. Saya memiliki kelas yoga yang terbaik yang pernah saya lakukan di Hong Kong. Saya adalah salah satunya orang di selama sejarah yang masuk ke sana. Pertama kali dia maju di kelas saya dan dia mengatakan ada sejumlah pose-pose yoga yang Anda tidak akan pernah bisa lakukan. Saya mengatakan, terima kasih. Karena setiap orang terbentuk dengan tubuh yang berbeda-beda. Ada hal yang bisa Anda lakukan, ada hal yang benar-benar tidak bisa Anda lakukan. Maka bukan berarti bahwa yoga-yoga itu tidak, pose yoga tidak bisa Anda lakukan, itu tidak ada, itu ada. Ya. Dia sangat mudah hati, sangat rendah hati, dan sangat baik sekali. Ketika guru yoga itu memberitahu saya, ada pose-pose eksotik ini yang indah tertentu yang bisa kamu lakukan. Maka saya hanya terima kasih saja. Mereka berkumpul menjadi satu. Transformasi-transformasi yang dalam meditasi memberi untuk seluruh makhluk hidup. Artinya, Lama Yin, Pla, and Ni. Worldly gods and humans. Okay. He just clumps them together. Jadi pandanglah Buddha dan lihatlah Buddha dan kemudian manusia. Mereka mau barang-barang itu.
or shopping malls. Untuk manusia, itu manusia setengah dewa dan juga para dewa, mereka hanya menginginkan hal-hal yang indah. Mereka lebih suka berbelanja dengan benda-benda tidak berguna. Untuk alam-alam yang lebih tinggi itu sangat mudah sekali. Ada seorang wanita yang meng-hire seorang laki-laki untuk membawakan tas-tasnya. Dia berjalan di belakang wanita itu. Dan dia belanja dengan banyak sekali. Ketika sampai di rumah, dia hanya melemparkan belanjaannya ke dalam lemari barang-barangnya. Itulah alam-alam dewa dan alam tingkat tinggi. Mereka hanya ingin barang-barang saja. Apakah itu etis ya untuk membeli barang-barang yang lebih banyak lagi di alam-alam yang lebih tinggi? Seperti orang yang kelebihan barang-barang yang sudah bagus, mereka memilih mana yang mereka tidak punyai, tipe-tipe tertentu. Apakah oke melakukan itu di meditasi? Max, Daniel? Saya rasa kamu perlu menentukan sebelum Anda melakukan. Sebelum Anda menawarkan sesuatu di alam-alam lebih tinggi. Ya, tumpukilah mereka dengan barang-barang yang mereka sukai sampai mereka penuh dengan itu. Sebagai Buddha, Anda memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menjelmakan diri Anda, memenuhi makhluk hidup dengan apapun yang mereka inginkan. Anda di sini tidaklah, Anda bisa merubah diri Anda menjadi apapun yang Anda inginkan. Dan Anda nggak perlu khawatir, Anda lakukan ini dengan bahagia saja, karena Anda di sini bisa mengubah apapun. Someone offered me the best Tesla, and I sold it before it was delivered, and we gave it to the mixed nuts. So anyway, ada orang yang memberikan saya Tesla, saya tidak membutuhkannya, jadi saya jual dan saya berikan pada mixed nuts. Anda di sini Anda berlatih jadi seorang Buddha yang mana Anda bisa memberikan apapun yang diinginkan oleh makhluk hidup di alam-alam itu. Dia mengatakan, maka saya bisa menjelma apapun dengan baju ini ya, armor, baju perang. Oh, bagus. Ketika untuk itu dewa yang Anda bisa memberikan banyak makanan yang mereka inginkan. Maka manusia, tidak ada batasan pada hal-hal yang diinginkan oleh manusia atas apa yang mereka inginkan, karena itu tidak terbatas. That works on compressed air and you know cleans itself. Oh, you want one of those? Okay, I'm there. You know. Yeah. Anda bisa menjadi apapun yang diinginkan oleh mereka. Denny says, "Geta, get them Geta. Geta means bank, karmic bank account." Anda bisa menjadi ini. Doesn't mean root of virtue. It means your credit card, your karmic. Give them karmic credit cards. Berilah mereka kartu kredit bibit, ya. Dan penuhilah itu. Penuhilah kartu kredit
bibit tersebut, ya, bagi-bagilah pada mereka. Menjadi kartu kredit yang penuh dengan bibit. Kalian menjadi kredit card. Dan John Bridges akan orang yang menemukan kredit card-nya. Saya akan menjadi mesinnya. Jadi kreatiflah, bersenang-senanglah dalam melakukan meditasi ini. Dia mengatakan sum untuk $100. Apa artinya? Kalau Anda tidak datang ke sini dengan sum yang besar, maka artinya Anda sudah hanya fokus pada telepon Anda saja. Kalau Anda melakukan meditasi ini terus-menerus, dan kamu tidak mendapatkan senyum yang besar, maka saya bisa tahu bahwa Anda tidak melakukan hal yang menyenangkan di dua hari retret ini. Whispering is still talking. Bisik-bisik pun termasuk berbicara. Jadi Anda tidak boleh benar-benar berbicara atau bersuara halus apapun. Ya, bersikap seperti ini juga termasuk berbicara. Saya tidak mengatakan ini pada siapa saja yang melakukannya, namun saya melihat orang-orang yang melakukannya. Jadi kita akan istirahat setelah ini. Sebelum kita pergi, kita ingin memikirkan apa yang Anda akan menjadi apa untuk makhluk-makhluk yang tercerahkan. Apa yang Anda akan menjadi apa pada makhluk-makhluk ini. Apa yang bisa Anda berikan pada makhluk-makhluk ini. Maka kita akan berjumpa lagi di sesi berikutnya.